Jadi lebih baik dilanjutkan saja ini persoalan tema. Sebentar, mana sebentar, sebentar lah. Jadi ini bukan forum untuk membahas Nasdem, ya. Jadi tidak ada hubungan. Cuma yang disinggung Pak Deswet tadi tidak pernah menyinggung partai. Tapi ada indikasi, bukan Nasdem, bukan Nasdem. Jadi ini forum bukan forum Nasdem. Oleh karenanya kita bicara soal Hamim Pau, apakah ada nuansa politik atau tidak, itu yang paling inti. Paling inti. Setuju. Bisa saya simpulkan supaya publik tidak simpang siur menerima informasi? Disingkat aja. Ya singkat. Intinya bahwa penjaringan calon bupati, calon gubernur Partai Nasdem itu dilakukan secara bottom up dari bawah. Semua DPD itu tidak menyebut nama Hamim Pau dalam pencalonan gubernur. Sehingga clear ya bahwa kalau ini dikatakan disentil-sentil ada dengan identik dengan internal Nasdem menghalangi Hamim memajukan dalam kontestasi Pilgub, itu clear tidak ada. Karena aspirasi dari bawah tidak menyebutkan satupun nama Hamim Pau dalam rekomendasi. Baik. Yang kedua, terkait dengan pernyataan Ketua Umum Surya Paloh, kita sudah cek. Kita sudah cek. Itu enggak ada. Itu hanyalah opini, disinformasi ya, informasi yang dari percakapan-percakapan di luar oleh pihak ketiga yang kemudian di blow up menjadi seolah-olah adalah pernyataan Ketua Umum SP. Partai Nasdem setiap membuat keputusan selalu lewat mekanisme pengambilan keputusan yang resmi. Ada rapat pleno, rapat DPP dan seterusnya. Itu ya. Baru resmi. Makasih.